Jembatan di Kecamatan Telaga Sari, Kabupaten Karawang, rusak akibat longsor dan juga terjangan arus sungai. Akibatnya, lalu lintas warga menjadi terganggu. Jembatan di Dusun Lampean, Kecamatan Telaga Sari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, tergerus longsor akibat banjir. Terlihat sejumlah material aspal dan juga tembok pembatas jembatan ambruk ke dalam sungai. Akibat longsor tersebut, seluruh kendaraan dari arah Karawang Kota menuju wilayah Kecamatan Cilamaya atau sebaliknya harus bergerak perlahan-lahan agar tidak terprosok. Jembatan ini juga merupakan jembatan penghubung jalur alternatif yang menuju jalur utama Pantura Karawang. Warga sekitar berharap jembatan yang terkena longsor tersebut bisa secepatnya diperbaiki oleh instansi terkait agar kerusakan tidak semakin parah dan membahayakan para pengguna jalan yang melintas.